Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, yaitu Ahmad Mansur, channel yang berisi tentang tutorial-tutorial Android dan lain sebagainya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan cara bagaimana caranya kita mendownload sebuah video dari aplikasi TikTok menuju ke galeri tanpa watermark. Watermark itu adalah sebuah tulisan yang ada di layar, seperti itu, tanpa watermark. Untuk teman-teman yang belum mensubscribe channel kami yang bernama Ahmad Mansur, supaya mensubscribe dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel kami. Oke, kita langsung ke tutorialnya teman-teman. Langkah yang pertama yaitu teman-teman masuk ke aplikasi TikTok. Teman-teman cari video mana yang ingin teman-teman download. Ini ya teman-teman, kita coba ini. Setelah itu teman-teman klik tombol panah, teman-teman salin tautan. Setelah itu teman-teman masuk ke aplikasi Google Chrome. Di sini teman-teman dapat dua cara. Yang pertama itu teman-teman masuk ke Music Down. Music Down. Di sini teman-teman diperintahkan untuk menyalin tautan yang sudah teman-teman salin tadi. Tempel, unduh. Ini ya teman-teman. Teman-teman scroll ke bawah, teman-teman unduh MP4 sekarang. Setelah itu teman-teman tunggu. Teman-teman buka. Oke, terdownload ya teman-teman. Sekarang cara yang kedua, teman-teman masuk ke langkah yang kedua yaitu teman-teman masuk ke Snaptik paling atas. Oke, di sini teman-teman suruh paste link yang sudah teman-teman salin tadi. Tempel, download. Kemudian di sini teman-teman download server 1 paling atas. Setelah itu teman-teman tunggu, proses sedang mendownload, teman-teman buka. Sudah selesai ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu tutorial dari kami. Di sini tanpa watermark. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.